Bodoh amat. Tapi kabelnya kelihatan enggak? Udah kak, udah ramen? Udah. Oh iya udah mulai. Mulai ya. Hai squad, selamat datang di RG Live. Maksud kakak, Instagram Live, brandacademy.id. Halo. Nah, squad, di sini sekarang kakak sama kak Ubay. Nah, di sini kita akan ngebahas nih seputar mengenai UTBK. Nah, kira-kira udah banyak belum sih kak yang join sama kita? Coba kita lihat dulu ya. Biar seru nih, kan semakin seru kalau misalnya banyak yang nonton dan banyak yang nanya. Nah, coba kak, ayo kak lihat dulu kak. Kira-kira udah banyak belum ya yang join sama kita? Udah nih kak, udah 3.000 yang join. Wow, udah 3.000 yang join. Banyak banget kan. Kira-kira absen dong, coba kalian dari kota mana aja sih kakak pengen tahu nih. Ada nggak yang dari Jakarta, Palembang, atau mungkin... Ada juga nih yang dari Denpasar. Coba ya di absen, ayo. Ada siapa aja nih, Kak? Ada yang dari Medan. Wah, ada dari Medan. Horas Medan. Nah. Oke. Okay. Sekarang di sini kita akan bahas seputar UTBK ya, sambil menunggu kira-kira kalian udah pada join belum sih, atau kalau misalnya kalian punya teman nih lagi bareng teman kalian chatting atau kayak gimana pun, langsung ajak temennya buat buka Instagram dan kunjungin profilnya brandacademy.id. Kenapa? Karena kita akan bahas seputar UTBK dan juga seputar mata pelajarannya ada fisika bersama Kak Ubay nih ya. Kalau yang iya sama Kak Set ya. Kalau okay. Kalian udah gak sabar mau nanya tentang fisika, sosiologi dan UTBK secara general bisa nih. Makanya ayo cepetan ajak teman-teman kalian buat join Instagram live-nya. Oke, okay, jangan lupa hanya di brandacademy.id. Ya gimana nih Kak? Kita mau mulai aja atau masih tunggu dulu nih teman-temannya biar banyak yang join? Ini udah ada siapa lagi nih? Ada yang dari Bogor. Bogor nih Kak. Halo Bogor. Kota hujan gimana nih hujan enggak? Apalagi hujan enggak? Hujan mulu ya sekarang. Ada yang dari Pekalongan. Oh, halo Pekalongan. Nah, dari Jawa Tengah. Pekalongan. Oke. Okay. Dari mana lagi nih? Coba kita lihat. Dari mana tuh? Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Halo Jakarta Timur. Dekat ya, tetanggaan sama kita. Kita di Jaksel. Anak Jaksel banget apa gimana ya? Micis gitu ya. Iya, benar. Oke, okay, terus mana lagi nih? Ada Rasya, ada Gita. Halo Rasya dan Gita. Ada email. Ada email. Apa kabar? Lagi enggak hujan di Bogor. Oh, di hujan lagi di Bogor lagi enggak hujan. Oke. Okay. Enggak apa-apa ya. Nah. Langsung aja kali ya sekarang kita perkenalan ya kan. Dari tadi kan udah ngomong panjang lebar ngajakin teman-teman juga. Sekarang kita perkenalan aja nih. Nah, di sini sekarang ya sudah ada Kak Ubay. Ya coba Kak Ubay perkenalan. Gimana nih? Halo squad. Kenalin Kakak namanya Kak Ubay. Biasa panggil Kak Ubay. Kakak di sini perannya adalah sebagai master teacher fisika di ruang guru. Nah, di sebelah Kakak ada Kak Set ya. Nah, Kak Ubay ini master teacher fisika di ruang guru. Nah, sedangkan Kakak Kaset ya, master teacher sosiologi di ruang guru. Nah, terus buat kalian mungkin kalau yang udah sering buka aplikasi ruang guru ya dan akses ruang belajar, pasti kalian nggak akan heran nih dengan muka-mukanya Kak Ubay ataupun muka Kakak. Nah, kalian pasti bisa lihat video-video betul, kita. Betul. Apalagi buat teman-teman yang IPS pasti sering lihat mukanya Kak Set ya. Dan yang buat Saintek atau IPA pasti sering banget lihat muka Kak Ubay, dan yang suka bahas soal juga pasti kalian sering banget nonton videonya Kak Ubay. Nah, sekarang sambil nunggu biar makin banyak lagi, kita sharing dulu nih ya sedikit Kak Ubay, gimana sih perasaannya bisa ngajar terus berbagi ilmu di ruang guru? Atau pengalaman jadi master teacher di ruang guru gimana nih Kak? Menarik sih, hal yang baru sebenarnya buat saya karena
ruang guru itu kan impact-nya gede banget ya dibuat seluruh siswa-siswa di Indonesia. Jadi kayak merasa bermanfaat aja gitu buat orang lain. Seperti itu sih kalau dari aku ya, kayak. Oh, jadi okay. Buat Kak Uba ini bermanfaat, berasa bermanfaat ya kalau saya mengajar karena di ruang guru. Banyak banget gitu impact-nya buat iya, siswa. Bukan cuman yang di wilayah perkotaan, tapi sampai ke wilayah di pinggiran maupun di daerah. Nah, kalau Kak Setia sendiri gimana sih? Gimana ya? Nah, kalau buat Kak Setia sendiri ya, apalagi sebenarnya belajar di mengajar di ruang guru ya, menjadi master teacher di ruang guru, tentunya sama lah ya kayak Kak Ubay, boleh dikatakan idem ya. Pastinya lebih ngerasa memberikan manfaat yang lebih banyak dan seru dan lebih eksplor lagi untuk memberikan ilmu-ilmu maupun materi kepada kalian, bukan hanya materi yang ada di sekolah saja ya Kak, tapi kita mencoba untuk lebih dalam ya kan, menggali lebih dalam. Jadi bukan cuman membuat kalian itu menjadi tahu dan bisa mengerjakan, tapi membuat kalian lebih mengerti dan paham akan materi-materi tersebut. Nah, terus sekarang kita langsung aja Kak bahas UTBK. Terus UTBK itu apa sih? Oh iya, temanya kan kita bahas UTBK. Ya kan? Nah, sekarang langsung aja sih nih kita bahas ya yang lagi hits-hitsnya sekarang ya. UTBK, apa sih UTBK itu? Coba, Kak Ubay, UTBK apa Kak? U-nya itu ujian ya Kak ya? Oh iya, U-nya ujian. T-nya Kak? T-nya tulis Kak, bener gak? Bener gak ya? Bener, tulis. UTB, B-nya berbasis, K-nya komputer. Jadi UTBK itu ujian tulis berbasis komputer, bener gak Kak? Iya, benar banget buat Kak Ubay. UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah, UTBK ini sebenarnya hanya apa ya Kak? Cara ujiannya aja ya yang sedikit berbeda dari sebelumnya ya. Kalau zaman sebelumnya gimana Kak? Kan kalau seingat kakak nih ya, UTBK itu ini tahun yang kedua Kak sebelumnya. Oke, ini tahun jadi, kedua UTBK. Sebelumnya itu udah dicoba juga UTBK, cuma mungkin ada beberapa perbedaan, perbaikan-perbaikan kan harus direvisi-revisi gitu ya. Kalau di zaman kita mungkin dulu itu kan masih tulis ya, iya, Kak, ingat, masih manual, iya. Masih pesertanya ya dulu ya. Iya. Oh ya sama saya juga. Oke, okay. Kalau sekarang Kak? Kalau sekarang kita ngerjainnya di depan komputer gitu. Oh, jadi lebih klik-klik soal, kalian menggunakan medianya itu komputer, bukan lagi menulis di kertas. Itu UTBK. Nah, nanti dari UTBK ini nilainya itu digunakan untuk mendaftar SBMPTN. Nah, iya kan ya, Kak? Betul sekali, SBMPTN. Jadi mungkin bedanya angkatan kita waktu kita jadi mau coba jadi mahasiswa itu adalah kita nggak tahu nih dulu nilainya akan seperti apa gitu. Iya benar. Iya benar nggak Kak? Iya, jadi kayak ya udah ujian aja, ikut berdoa berharap oke, keterima gitu kan ya. Kalau sekarang enggak gitu iya. Kan ya. Nah, kalau sekarang gimana Kak? Kalau sekarang kita ujian dulu, nanti nilainya keluar. Nah, nanti nilai ini yang akan kita pakai buat apply di mana nih, mau misalnya mau di jurusan X di kampus Y misalnya, atau dengan nilai segitu kita mau coba di kampus mana seperti itu. Oh, jadi kayak kita bisa mengukur lah ya Kak dari nilai kita, karena betul. Tahu duluan ya nilainya itu berapa. Iya. Okay. Jadi lebih transparan, istilahnya lebih transparan. Oh iya gitu, benar, ya. Lebih transparan untuk UTBK ini. Nah, Kak, UTBK itu sendiri kira-kira untuk tahun ini tuh dilaksanakan kapan ya? UTBK itu kalau menghitung jadwalnya kira-kira 3 bulan lagi. Jadi bulan apa tuh, Kak? 3 bulan lagi. Sekarang Januari. Berarti Februari, Maret, April. Berarti April, bulan ya. April. Nah, untuk tanggalnya itu sendiri sekitar tanggal 20 sampai 26 April 2020, teman-teman. Nah, gitu. Berarti kalian jadi kalian masih punya waktu sekitar ya, 3 bulan untuk mempersiapkan UTBK. Gitu. Nah, UTBK ini sendiri jaraknya itu tidak terlalu jauh dengan UNBK. Betul. Ya, apa jadi, tuh Kak kalau UNBK? Apa UNBK tuh, Kak? Ujian U-nya, M-nya, apa Kak? Nasional, B-nya? Berbasis, K-nya pasti komputer. Sekarang semuanya serba komputer ya. Nah, UNBK itu sendiri dilaksanakan bulan Maret, lebih tepatnya di akhir Maret, tanggal 30 Maret sampai dengan 2 April. Dua minggu setelah UTBK, kalian akan mulai memasuki UTBK. Jadi setelah kalian selesai belajar UNBK ya kan, iya, kalau kalian nggak langsung berhenti belajar dan tenang nih buat kalian yang mau ikut ujian UTBK ataupun ingin masuk ke perguruan tinggi, kalian bisa belajar lagi, nyambung pelajarannya lagi untuk mempersiapkan UTBK itu sendiri. Nah, jadi buat teman-teman semua, niatnya itu satu ya, belajar. Jangan niatnya itu belajar cuma buat ujian nasional misalnya. Iya, betul. Niatnya belajar buat
UTBK nggak gitu, tapi niatnya harus lurus belajar gitu, karena dengan niat yang lurus belajar kita insya Allah gitu bisa dapat dua-duanya, ya nggak? Betul. Pak? Jadi nggak cuman kalian belajar itu untuk apa ya, untuk bisa ujian, tapi kalian belajar memang untuk supaya kalian lebih memahami dan mengetahui materi tersebut. Jadi UNBK lancar, UTBK juga lancar. Caranya gimana? Tentunya banyak cara. Salah satunya misalnya kalian join nih di Brain Academy. Nah, kemudian Brain Academy itu apa? Aduh, masa Kak Ubay nggak tahu Brain Academy itu apa sih, Kak? Brain Academy ya, itu adalah platform pendidikan berbasis offline ya. Ada Brain Academy by Ruang Guru. Jadi bimbel offline-nya Ruang Guru nih, bisa dikatakan seperti itu. Nah, Brain Academy itu sendiri juga ada banyak cabangnya di Indonesia, ya kan? Sudah ada 15 cabang nih di Indonesia. Ada apa aja, Kak? Ada Palembang. Palembang, kita punya Medan. Kita punya Pekanbaru, kemudian kita punya Bandung, Bogor, Depok, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Malang, Semarang, Surabaya, Bekasi, Cibinong, Denpasar. Nah, selain itu ya, nah di Brain Academy ini kalian juga ya, di bimbel offline ini meskipun namanya offline, tapi kalian gak cuma mendapatkan materi pelajaran secara offline, melainkan kalian mendapatkan dua keuntungan nih. Yang pertama, belajar secara offline melalui master teacher-nya di kelas langsung. Bisa nanya kemudian tuh, iya bisa bertanya langsung ya. Kemudian yang kedua, kalian mendapatkan full access atau online dari aplikasi Ruang Guru. Jadi kalian enggak cuman belajar di kelas di Brain Academy ya. Nah, tapi kalian juga ketika di rumah bisa membuka akses dari Ruang Guru maksud Kakak. Jadi belajar secara online dan offline berarti. Betul kak? Sekali. Wow. Jadi paket combo nih, paket offline combo. Online double. Ya ampun, keren banget kan. Nah, kemudian di online ini kalian bisa pakai aplikasi Ruang Belajar. Di situ sudah banyak video-video pembelajaran ya, yang diisi oleh master teacher nih kayak Kak Ubay. Ada Kak ya kan? Juga ya pasti. Dan master teacher yang lainnya. Masih banyak teman-teman. Jadi misalnya yang kalian bingung ya, misalnya kalian nonton video nih di rumah, atau kalian lagi waktu luang di sekolah, istirahat, jam istirahat, kalian nonton video-video Ruang Guru, terus kalian merasa, wah ternyata materinya seperti ini ya, mau yang lebih jelas lagi, nah ketika kalian di Brain Academy, kalian bisa bertanya langsung dengan master teacher yang ada di Brain Academy. Jadi kalau kita bingung lihat videonya, boleh nanya gitu Kak ya? Iya, jelas banget dong, boleh dan bisa. Jadi kalian belajar berdasarkan video atau secara online di ruang belajar, dan juga secara offline melalui master teacher yang ada di Brain Academy. Nah, kemudian selain itu ya, nah selain kalian belajar di Brain Academy melalui video dan juga melalui offline bersama master teacher, di sini juga pembelajarannya itu akan lebih personal nih, Kak Ubay. Wah, gimana tuh Kak maksudnya Kak? Maksudnya gimana ya? Nah, personal ini maksudnya di Brain Academy, jadi kalian tuh tidak disamaratakan kayak, oke kali ini kita akan belajar konsep ini semuanya sama ya. Tidak, kan karena kita harus tahu ya kalau potensi setiap anak siswa itu berbeda ya Kak. Ada yang sudah paham dengan materi ini, ada yang mungkin masih belum. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah betul, di Brain Academy kalian akan diajarkan sesuai dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan kalian. Dilihatnya dari mana Kak? Kayak privat dong Kak? Bener, meskipun di kelas, tapi lebih private, lebih personal, lebih mendalam gitu. Nah, dilihatnya dari video-video yang udah kalian tonton sebelumnya di aplikasi ruang guru ya, di ruang belajar. Nah, jadi misalnya kalian nonton video yang A, teman kalian nonton video yang B karena dia sudah paham. Nah, jadinya bisa saat diajarkan di kelas itu berbeda. Ada yang langsung diajarkan yang B, ada yang diajarkan yang A. Jadi lebih private. Iya, betul ya. Kak. Jadi kayak kan personal, kadang ya? Ada mungkin kadang kalian merasakan kayak malu kan ya di kelas mau nanya, kok dia cepet banget ya, dia pinter banget, saya malu nih, kadang suka kayak gitu kan ya Kak? Iya. Nah, di sini enggak, semuanya akan diajarkan secara private dan kalian enggak perlu malu karena master teacher-nya juga sangat baik. Nah, sekarang kita buka sesi pertanyaan yuk. Dari tadi Kakak dan Kak Ubay mulu nih yang ngomong kan. Nah, sekarang kita buka sesi pertanyaan nih. Kita coba. Coba pertanyaannya apa aja nih? Kak, ada yang nanya nih Kak. Apa tuh? Kak, dari Ivy_299. Oke, Ivy, nanya apa nih? Kak, sosum itu apa sih Kak? Aku enggak paham. Oke.
pertanyaannya soshum itu. Berarti Kak Setia yang jawab ya, soshum. Oh iya, benar. Soshum itu apa sih, Kak? Oke. Ivi, jadi soshum di UTBK ini merupakan ujian ya. Kelompok ujian yang mata pelajarannya itu sendiri diisi oleh pelajaran sosial dan humaniora. Nah, pelajaran sosial dan humaniora di sini itu bukan hanya pelajaran ya mengenai misalnya kayak bukan hanya pelajaran yang IPS aja gitu. Mungkin kalau misalnya kalian yang anak IPA taunya materi IPS, tapi di dalamnya itu ada sosiologi, ada ekonomi, dan juga ada beberapa pengetahuan umum sosialnya. Nah, kemudian ya nanti kalian di soshum itu sendiri belajarnya bukan cuma mengetahui konsep. Kan banyak yang berpikir kalau soshum itu hafalan, tapi enggak, iya, tidak begitu ya, Kak. Semua pelajaran itu sebenarnya enggak hafalan. Sebenarnya kalian juga harus memahami, karena kalau kalian cuma menghafal, ketika diaplikasikan dengan materi yang lainnya, kalian akan stuck atau terjebak di situ. Kalau di fisika kayak gitu enggak, Kak, di Saintek? Jelas banget sih. Jadi kalau di fisika itu apalagi unsur yang apa namanya? Yang Saintek itu secara umum itu kita menghindari banget yang namanya hafalan. Kenapa? Karena kalau di hafalan itu ya stuck gitu aja nggak sih, Kak? Iya, benar. Gitu kita tahu materi A, kemudian di soal ada soal yang mengaplikasikan ke materi B. Betul. Ketika kita cuma menghafal, ya gimana ya, kayak ya udah, wassalam gitu kan, ya bingung. Kalau nggak bisa ya udah nggak bisa gitu. Iya, benar. Kan. Lewat pas atau bagaimana? Jadi balik lagi, soshum itu bukan materi hafalan, tapi materi yang harus kalian pahami. Begitu juga dengan Saintek. Jadi semua materi tidak harus dihafal, tapi harus kalian pahami. Nah, coba sekarang ada lagi gak nih pertanyaan lagi, Kak? Kak, ada nih yang nanya dari Bella underscore Agustin 2929. Kak, cara menghafal rumus fisika dan pelajaran sosiologi biar gampang dan gak ribet gimana sih, Kak? Wah, mana dulu nih, mau jawab lagi. Tadi Bella untuk Bella ya yang mungkin mau ngambil nanti ujiannya paket yang campuran. Ya kan. Jadi bertanyanya langsung fisika dan sosiologi. Akan dijawab fisika dulu deh. Gimana kau, Bay? Jadi balik lagi sih seperti apa yang Kak Setia bilang tadi. Jadi akan salah banget ketika kita mindset kita bahwa itu adalah menghafal gitu. Jadi kenapa ya banyak orang berpikir bahwa fisika itu hafalan. Nah. Padahal salah banget. Karena ya harus dipahami konsepnya. Rumus itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami. Artinya apa sih? Interpretasi fisisnya apa sih? Kalau kita udah paham konsepnya, udah paham fenomena fisisnya, itu rumus itu ya tinggal pakai aja. Jadi gak usah kalian ribet-ribet ngapalin untuk gerak lurus bentuknya kayak gini. Enggak gitu, tapi kalian harus pahami fenomenanya. Jadi ingat ya, kata-katanya itu ada di pahami, yang garis di bawah. Yang garis di garis bawah itu paham, bukan hafal. Jadi coret besar-besar kata-kata hafal gitu ya. Kalau itu kalau di fisika sih menurut aku loh, Kak. Kalau di Kakak gimana tuh? Jawaban termainstream Kak Setia, idem atau sama. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk di sosiologi itu sendiri kayak tadi yang udah Kakak bilang ya. Jadi kalian tuh jangan menghafal. Kemudian yang kedua, ketika kalian bertemu soal-soal sosiologi, kalian tuh harus pahami dulu konsepnya, pahami inti pertanyaannya apa, ya. Kemudian kalian lihat lagi nih clue ataupun optionnya. Karena di sosiologi itu biasanya yang mengecoh, kalian sudah merasa nih kalau A, B, C, D, E ini benar, padahal bukan belum tentu itu jawaban yang benar. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan mengecoh. Jadi kalian harus memahami lagi hal-halnya lebih dalam, materinya lebih dalam. Kemudian terkadang ditanyakannya itu misalnya konsep yang nama-namanya hampir sama. Nah, balik lagi, kalian jangan menghafal. Ketika kalian paham dan konsep yang mau diberi nama apapun, tapi iya, kalian paham, pasti kalian bisa mengerjakan itu. Jadi sama banget tuh, Kak. Iya, jadi intinya kita pahami, ya kan? Konsepnya. Pahami konsepnya, kemudian latihan aplikasinya, iya, ya kan? Bener-bener. Karena kalau kalian sudah paham konsepnya, kalian mau dikasih soal dengan tipe apapun, ya kan? Mau aplikatif seperti apa? Iya, benar, mau diputer-puter gambarnya. Mau sampai ya gimana lah kalau fisika ya, Kak? Di fisika kalau gambarnya dirubah dikit, kalau kalian cuma hafal rumusnya ya udah stuck gitu. Mau diapain? Tapi kalau kalian paham konsepnya, ya kalian akan bisa expand itu, kalian akan bisa explore, kalian bisa kerjain soal itu. Ya, begitu deh juga di sosiologi. Fenomenanya mau diubah atau bagaimanapun, kalau kalian tahu konsepnya, kalian memahami konsepnya, kalian peka dengan berbagai kondisi yang sekarang, nah itu pasti kalian akan bisa menjawabnya.
Nah, satu lagi nih, kalau untuk sosiologi itu sendiri, karena dia ilmu sosial dan dinamis ya, berarti dia juga mengikuti perkembangan atau fenomena yang ada hingga sekarang. Jadi untuk sosiologi, kalian jangan stuck dengan peristiwa-peristiwa yang hanya ada di masa lalu, tapi kalian juga harus up to date nih dengan berbagai perkembangan yang ada di dunia sekarang. Nah, seperti itu. Nah, supaya lebih paham, sekarang langsung aja yuk kita bahas soal nih, contoh soal dari prediksi UTBK. Nah, sekarang kalau biar enak mungkin fisika dulu kali ya dengan Kak Ubay. Oke, ya nggak, Kak? Yuk kita bahas. Nah, kita mulai bahas ya. Sekarang Kakak minggir dulu, oke? Okay? Makasih, apin dulu soalnya. Oke, nah tadi Kakak sempat lihat chat, itu katanya, itu tadi katanya ada yang minta mekanika, Kak, mekanika dong, Kak. Nah, mekanika itu sebenarnya apa sih, teman-teman? Jadi kalau untuk fisika SMA, level SMA, level sekolah, itu sebenarnya banyak cabangnya. Cuma ya sebenarnya itu aja. Jadi salah satunya itu ada yang namanya mekanika. Apa itu mekanika? Mekanika itu ilmu cabang fisika yang mempelajari tentang benda yang bergerak, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh soal tentang mekanika. Mekanika juga nanti dibagi lagi, teman-teman. Ada yang kinematika, ada yang dinamika. Nah, sekarang kita mau bahas nih. Katanya ada sebuah mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh dari saat T sama dengan 0 dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar 20. Sebesar 20 gitu. Pada saat T sama dengan bla 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 gitu. Keduanya terpisah sejauh 1200 dan jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah berapa? Nah, kayak gini kayaknya soalnya ada yang kurang deh. Harusnya ada kecepatan mobil B di sini, teman-teman. Kecepatan mobil B ya, harusnya di sini ada VB nih, 30. Misalnya 30 aja deh gitu ya. Atau ada enggak di sini? Oh, di sini gimana ya? Oh, ini. Oke, jadi kita gambarin dulu nih kasusnya nih. Ini ada mobil. Mobil A dan mobil B. Mereka bergerak katanya apa tuh? Saling menjauh. Jadi misalkan si A-nya bergerak ke sini, kecepatannya VA. Terus si B-nya bergerak ke sini dengan kecepatan VB gitu. VA-nya katanya berapa? 20 meter per second. Si VB-nya 30 meter per second gitu. Ini ketika T sama dengan 0 mereka berhimpit gitu ya. Kemudian ketika waktu tertentu mereka udah terpisah dong sejauh jarak tertentu ya enggak? Kita enggak tahu nih berapa nih. Nanti dikasih tahu di soal biasanya. Nah, ini katakanlah ini ada posisi mobil A, ini posisi mobil B. Nah, ternyata katanya mereka terpisah sejauh 1200 meter. Maka dari sini ke sini, itu adalah 1200 meter. Gitu. Jadi fenomena fisiknya kayak gini, teman-teman. Jadi yang pertama, buat fisika itu yang harus kita pahami adalah kita bisa menerjemahkan soal yang ditanya nih, ke dalam bentuk gambar. Ini akan sangat membantu sih, meskipun nggak harus, tapi ini akan sangat membantu banget dalam kita menyelesaikan fenomena fisiknya. Jadi interpretasi fisiknya tuh kayak gini gitu. Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya T-nya itu berapa dan mobil A menempuh jarak berapa? Nah, jadi gini, kebayang ya? Nah, berarti kan ini titik tengahnya nih. Berarti ketika T tertentu, ini kan T sama dengan 0. Ini ketika T sama dengan berapa nih yang ditanya nih? Mereka ini menempuh jarak 1200 mereka ya totalnya. Maka misalnya ini Kakak kasih nama SB, artinya apa? Jarak yang ditempuh oleh mobil B. Sementara ini berarti Kakak kasih nama SA. Berarti Kakak punya nih hubungan SA ditambah SB sama dengan 1200. Sampai sini jelas ya. Dapatnya dari mana? Dari gambar. Lihat, pahami konsepnya. Gambarkan fenomenanya, pahami konsepnya, baru kita bisa dapat. Ini kan matematika sederhana, A ditambah B 1200, itu kan ya, cuma penjumlahan aja. Nah sekarang katanya apa? Kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan, berarti fenomenanya apa? Gerak lurus beraturan gitu ya. Nah kalau kita punya gerak lurus beraturan, itu sebenarnya jarak itu adalah kecepatan dikali waktu, ya enggak? Berarti VA dikali T ditambah VB dikali T sama dengan 1200. Jelas ya sampai sini ya? Tinggal kita jabarkan aja nih.
masukin besarannya. VA-nya berapa, Kak? VA-nya 20. VA-nya 20 T, 20 kali T ditambah 30 kali T sama dengan 1200. Udah. Ini udah selesai fisikanya, tinggal matematikanya gitu. Gimana ya, Kakak hapus dulu ya, biar kita selesaikan dulu nih. T ditambah 30T jadinya 50T. 50T sama dengan 1200. Berarti T sama dengan 1200 dibagi 50. 1200 dibagi 50, nolnya coret, 120 bagi 5. 120 dibagi 5 berapa tuh ya? 120 dibagi 5 2 10 24 gitu ya. Maka T-nya adalah 24 second. Oh, berarti ketika 24 second mereka terpisah sejauh 1200 meter gitu. Berarti T-nya udah kejawab nih, 24. Mana yang 24? A, B, C, 12. Maka opsinya antara D dan E. Ya udah, berarti ini pasti salah dong. Ya udah gitu. Maka perbandingannya tinggal 1 banding 2 nih, teman-teman. Sekarang kita tinggal nyari jarak yang ditempuh mobil A. Jarak yang ditempuh mobil A berarti apa tadi kita kasih nama? S? SA, ya enggak? SA. Nah, SA kalau kita buka jadi apa dia? VA dikali T. Ya, gitu ya. Oke, gimana ya? Kita bahas. Kita di sini nih. VA itu, SA kan yang ditanya ya. SA berarti VA dikali T. VA-nya ada di soal 20. T-nya dapat tadi berapa? 24. Maka 20 kali 2 4. 24 kali 2 berapa tuh? 48. Jadi 48 0 gitu ya. Maka jarak yang ditempuh mobil A ternyata adalah 480 meter. Gitu ya. Jadi kebayang fenomena fisiknya. Jadi lebih mudah kan memahaminya. Kita nggak perlu hafal rumus yang berbanyak-banyak itu, sayang. Sayang-sayang otak kalian. Mendingan ngapalin yang lain gitu kan ya. Yang penting pahami konsepnya benar-benar. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D, delta. Yang si mereka bergerak selama 24 second. Dan mobil A sudah menempuh jarak 480 meter. Itu contoh soal UTBK tentang mekanika namanya. Mekanika cabangnya cabang kinematika. Apa tuh, Kak, kinematika? Kinematika itu kita mempelajari benda yang bergerak, tapi kita nggak peduli penyebab dia bergerak itu apa. Kalau kita peduli dengan penyebab dia bergerak apa, itu namanya cabang dinamika. Sama itu mekanika juga gitu. Jadi kalau di UTBK itu banyak, pasti sih, hampir pasti dijamin mekanika itu bakal keluar. Cuma mekanika yang seperti apa, nah itu yang harus kita pelajari, teman-teman. Gitu. Jadi nomor satu ini nggak ada pertanyaan ya, udah jelas semua. Bisa kita lanjut soal berikutnya. Lanjut nih, Kak, katanya jangan lupa di save biar bisa pelajarin. Terima kasih nih, Kak, thanks, Kak, katanya. Oke, jadi kalau boleh Kakak review, ini sebenarnya cuma pakai satu konsep, yaitu gerak lurus beraturan GLB. Apa tuh GLB? Gerak lurus beraturan. Ciri-cirinya GLB itu kecepatannya konstan nih, dikasih tahu di soal. Gitu, teman-teman. Bisa kita lanjut ya? Lanjut, Kak, ke soal nomor 2. Oke, lanjut. Nah, Kakak juga udah nyiapin soal nomor 2. Katanya ada nih, nomor 2. Dalam suatu ruang tertutup, 0,2 meter kubik gas ideal menyusut menjadi setengah volume mula-mula akibat tekanannya naik 3 kali semula, dari segini menjadi segini, dari 10 pangkat 5 pascal jadi 3 kali 10 pangkat 5 pascal pada temperatur tetap. Ini ada kata kuncinya apa? Kata kuncinya temperatur tetap. Kemudian gas mengembang pada tekanan tetap. Itu proses yang pertama. Proses selanjutnya tekanannya tetap. Begitu. Terus yang pertama temperatur tetap, proses selanjutnya tekanan tetap hingga kembali pada volume awal. Selanjutnya tekanan gas dikembalikan ke keadaan semula dengan volume dipertahankan tetap. Wah, berarti ada 3 proses di sini, adik-adik, teman-teman.
Grafik PV yang menggambarkan keadaan tersebut adalah, nah, menarik. Ini mekanika bukan, Kak? Bukan. Ini cabang fisika yang lain. Namanya termodinamika. Apa tuh, Kak, termodinamika? Nah, sebentar, kita akan bahas sekilas. Di termodinamika ini teman-teman pasti belajar tentang kalor, suhu, zat, perubahan zat, terus gas-gas, gas ideal. Nah, bab ini itu lebih spesifik kalau di SMA itu dia belajar di TKG, teman-teman. Pernah dengar nggak TKG? Nah, ini harusnya kelas 11 nih, teman-teman. Yang buat kelas 12 pasti pernah lewat setidaknya di kelas 11. TKG, apa tuh, Kak, TKG? Teori kinetik gas gitu. Jadi dia berbicara tentang gas. Nah, teori kinetik gas itu sebenarnya belajarnya cuma dua hal, teman-teman. Yang dipelajari di termo apa TKG itu sebenarnya cuma dua hal untuk SMA ya. Apa aja tuh? Ada yang namanya besaran makroskopiknya. Ada besaran mikroskopiknya. Mikroskopik. Nah, besaran makroskopik itu apa? Namanya juga makro, artinya gede kan ya? Berarti besaran-besaran yang kelihatan di sini, yang bisa kita akal, yang bisa kita amati, yang bisa kita ukur pakai alat. Nah, itu namanya ada apa aja besaran makroskopik untuk gas ideal? Ada P, tekanan, ada V, ada volume, ada T, namanya temperatur. Nah, kalau mikroskopik juga ada yang namanya energi kinetik rata-rata, ada energi dalam gas ideal, sama satu lagi ada namanya kecepatan RMS atau kecepatan root mean square gitu. Nah, di sini kita ngebahas spesifik kan bicaranya tentang tekanan gitu ya. Tekanan, temperatur. Nah, berarti di sini kita bicaranya tentang besaran yang makroskopiknya aja, PV gitu. Nah, proses keadaan gas ideal itu ada beberapa keadaan, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada yang namanya proses isobarik. Apa tuh isobarik? Isobarik itu berarti, oh sorry, apa hubungan PV dan T? Apa hubungan PV dan T? Ternyata nih, kalau kita bicara TKG, PVT itu dihubungkan oleh suatu persamaan. Bentuknya kayak gini, PV per T sama dengan konstan. Atau ada juga yang nulis PV sama dengan NRT. Atau ada juga yang nulis P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, lihat. Satu ini aja ada 3. Kalau kalian hafalin ini, capek kalian. Yang harus kalian ingat adalah pahami. Jadi, apa tuh gas ideal? Jadi persamaannya bisa seperti ini. Ini nanti dengan seiring kalian banyak kerjain soal itu akan terbiasa gitu ya. Nah, jadi gas ideal itu seperti ini. PV per T sama dengan konstan, PV sama dengan NRT, P1 per T1 sama dengan seterusnya. Itu sama semuanya sebenarnya. Nah, sekarang keadaan gas ideal. Proses keadaan gas ideal. Proses gas ideal gitulah. Proses gas ideal. Kita mengenal ada 4 proses pada gas ideal. Apa aja? Yang pertama ada yang namanya isobarik. Jadi dalam satu keadaan, gas ideal itu bisa berubah ke keadaan yang lain melalui proses namanya satu, isobarik. Isobar, bar itu artinya tekanan. Berarti tekanannya tetap. Terus yang kedua, isohorik. Isohorik, berarti V-nya yang tetap. Gitu, V apa, Kak? V volume, gitu ya. Volume gas ideal. Terus yang ketiga ada yang namanya isotermik. Maka kalau isotermik berarti T-nya yang tetap, temperaturnya tetap gitu. Terus yang terakhir ada namanya proses adiabatik gitu. Kalau adiabatik P, V dan T-nya berubah gitu. Jadi
gas ideal itu bisa mengalami suatu proses dari keadaan pertama ke keadaan kedua, bisa melalui isobar, isohorik, isotermik, adiabatik. Nah, di soal ini kita dikasih apa ya tuh? 0,2 meter kubik gas ideal. Berarti apa tuh? Volume awal ya. Volume awalnya 0,2 meter kubik. Menyusut menjadi setengah volume mula-mula. Nah, setengahnya berarti jadi 1. Nah, sekarang kalau kita gambarkan dalam grafik PV, kalau kita gambarkan dalam grafik PV, biasanya dikasih begini bentuknya nih. Garis atau sumbu vertikal itu menyatakan P, tekanan. Garis horizontal itu menyatakan V, volume. Kayak gitu. Nah, masukin aja keadaan pertamanya katanya apa? 0,2 meter kubik. Misalnya di sini nih ya. Misalnya kakak di sini. Keadaan awalnya A, awal gitu ya. 0,2 meter kubik. Di sini misalnya 0,2. Menyusut menjadi setengah volume mula-mula akibat tekanannya naik 3 kali lipat. Awalnya berapa? Tekanannya 1 kali 10 pangkat 5. Berarti tekanan awalnya itu adalah 1 kali 10 pangkat 5 pascal. Di sini dalam pascal, yang ini dalam meter kubik. Gitu ya. Jadi keadaan pertamanya dia 0,2 meter kubik dan dalam tekanan 1 kali 10 pangkat 5. Terus menyusut, menyusut menjadi setengah volumenya. Menjadi setengah volume. Awalnya 0,2. Jadi setengahnya berarti jadi berapa? Berarti kan VB-nya setengah dikali VA dong. Berarti setengah dikali 0,2. Jadinya berapa tuh? 0,1. 0,1 di sini kan ya. Di sini 0,1 gitu. Tapi melalui proses apa dia bilang? Mula-mula akibat tekanannya naik 3 kali semula. Nah gitu tuh. Berarti dia, karena dia jadi berapa tadi? Jadi 0,1 karena tekanannya naik jadi 3 kalinya. Berarti di sini jadi 3 kali 10 pangkat 5. Jadi dari A ke B gitu loh. Nah, jadi dari A ke B pada temperatur tetap. Berarti dia melalui proses isotermik. Nah, kalau proses isotermik teman-teman, dia garisnya tidak linier tapi agak melengkung sedikit. Gitu. Jadi agak curam. Enggak agak curam, agak melengkung gitu ya. Dari proses A ke B gitu ya. Jadi proses A ke B namanya isotermik. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Kemudian gas mengembang pada tekanan tetap hingga kembali pada volume awal. Sekarang di keadaan B volumenya berapa? 0,2. Terus dia mengembang pada tekanan tetap, berarti isobarik ke tekanan ke volume awal ya dibilang. Ya, ke volume awal. Berarti ke volume awal berarti di sini dong, tapi tekanannya tetap. Berarti kalau kita gambarkan dia adanya di sini nih. Titik C, dari B ke C. Tekanan tetap, berarti proses isobarik. Kayak gini, isobarik, isotermik gitu. Nah, dari B ke C itu proses yang kedua, pada tekanan tetap, pada berubah ke volume awal dengan tekanan tetap, prosesnya kayak gini. Terus yang terakhir, selanjutnya tekanan gas dikembalikan ke keadaan semula dengan volume dipertahankan tetap. Volume tetap berarti dia proses isohorik gitu ya. Nah, volumenya dikembalikan ke keadaan semula melalui proses isohorik ya. Volume tetap, iya benar. Tekanannya, sorry. Nah, kayak gini. Jadi C ke A ke keadaan semula, kembali ke titik A. Nah, berarti dari C ke A itu namanya isohorik. Nah, jadi jawabannya gimana tuh? Grafik PV yang menggambarkan keadaan tersebut seperti ini. Jadi A ke B, B ke C, C ke A lagi. Kayak gitu. Jadi dia bentuknya kayak sepersekian lingkaran gitu. Jadi kalau isotermik itu memang dia agak lengkung, tidak linier. Kenapa? Karena bentuknya adalah PV sama dengan NRT kan ya. Gitu. Seperti itu teman-teman. Bentuk persamaan gas ideal. Nah, ini dipelajari di bab termodinamika. Kalau garis besarnya itu namanya termodinamika. Tapi kalau di sekolah biasanya dipelajari di bab
TKG. Nah, buat teman-teman yang masih bingung bisa tanya atau bisa tonton di aplikasi Ruang Guru, ada di bab kelas 11 pokoknya. Kelas 11 proses keadaan gas, termodinamika proses keadaan gas. Nah, nanti kalau yang masih bingung juga gimana, Kak? Yang masih bingung juga bisa tanya ke master teacher yang ada di Brain Academy. Jadi, buat teman-teman semua, yuk belajar, kita kejar UTBK untuk hasil yang maksimal. Ada lagi nggak, Kak? Ada yang mau ditanya lagi nggak, Kak? Kak, ada yang nanya nih, bagaimana caranya agar belajar fisika itu menyenangkan dan mudah dipahami? Menyenangkan dan mudah dipahami. Kalau menyenangkan itu kan, menyenangkan itu menurut kakak sih relatif. Jadi, temukan kesenangan kalian sendiri gitu, bebas. Nggak harus fisika sebenarnya. Nggak harus fisika apapun gitu. Tapi kalian harus menyenangi sesuatu, temukan kesenangan kalian sendiri lah, nggak harus fisika intinya. Tapi kenapakah harus bisa? Ya nggak harus juga sih sebenarnya, nggak harus bisa. Cuma setidaknya kalian bisa melewati fisika, intinya kan kayak gitu kan ya. Gitu. Jadi mindsetnya tuh jangan saya harus bisa fisika, harus menyenangi fisika, jangan kayak gitu. Tapi temukan kesenangan kalian sendiri intinya kayak gitu sih. Tapi kalian harus bisa melewati fisika, setidaknya kayak gitu. Tidak, tanpa harus menyenangi nggak apa-apa gitu. Itu menurut kakak pribadi loh ya gitu. Ada lagi kak? Fisika itu rumit nggak kak? Dari akwt underscore. Fisika rumit nggak kak? Ini yang agak tricky untuk dijawab, rumit atau tidak. Jadi kalau menurut kakak pribadi, kenapa sebagian besar, jadi kakak pernah mengadakan survei kecil-kecilan gitu, survei asal-asalan, simple bener, tak lempar pertanyaan ke kelas, di antara semua pelajaran buat yang anak IPA gitu ya. Waktu itu kebetulan kakak megangnya anak kelas IPA. Pelajaran apa sih yang paling sulit menurut kalian? Jawabannya rata-rata fisika. Telusur, ternyata ada miskonsepsi yang ada di siswa. Kenapa? Apa yang salah? Yang tadi yang kakak bilang di awal, mereka berpikir bahwa fisika itu adalah rumus. Jadi fisika itu bukan rumus. Ini salah besar. Kenapa? Karena kalau kita berbicara fisika adalah rumus, banyak banget. Satu bab aja tuh bisa, satu pernyataan itu bisa diubah ke dalam bentuk matematis yang sekian banyak gitu. Jadi ingat sekali lagi, jangan hafalan rumusnya, tapi pahami konsepnya. Dengan kalian memahami konsepnya, persamaan matematika serumit apapun akan terlihat lebih mudah, karena kalian udah punya gambaran fisiknya, gambaran fenomena fisiknya gitu. Jadi yang rumit itu untuk memahami fenomena fisiknya kayak gitu. Nah sekarang bagian sosiologi ya, kembalikan ke Kak Setia. Oke, halo squad. Oke, halo guys. Nah, setelah kalian belajar fisika, sekarang kita belajar soshum sosiologi. Nah, boleh pinjam spidolnya Kak Ubay? Oke, terima kasih. Nah, di sini sekarang kakak udah ada soal ya. Soal prediksi UTBK sosiologi. Nah, kita akan lihat dari soal yang pertama. Di sini ada soal tentang perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Nah, kita langsung aja ya, sosiologi. Di sini kita langsung lihat ke fenomenanya. Di sini sudah ada 5 contoh fenomena. Nah, di sini kita akan diminta nih kira-kira yang mana sih jawabannya dari 5 ini. Nah, soalnya yang pertama nih, berikut contoh kasus dari penyimpangan. Bentuk penyimpangan primer diantaranya adalah, nah, di sini yang ditanyain penyimpangan primer. Nah, intinya ketika kalian ingin menjawab soal ini, pertama kalian pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan penyimpangan itu sendiri. Nah, penyimpangan dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perilaku yang melanggar nilai dan norma. Maksudnya, melanggar nilai dan norma. Nilai dan norma di mana? Di masyarakat, ya. Itu penyimpangan, melanggar nilai dan norma. Kemudian, penyimpangan itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada penyimpangan primer. Dan yang kedua, ada penyimpangan sekunder. Nah, untuk mengetahui perbedaannya primer dan sekunder, kita langsung aja bahas optionnya satu persatu. Di sini yang ditanyakan adalah bentuk dari penyimpangan primer. Penyimpangan primer itu sendiri apa? Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang masih ditoleransi di masyarakat. Atau penyimpangannya itu sendiri
belum sampai ke tingkat kejahatan. Nah, kemudian biasanya dilakukan secara spontan dan tidak dilakukan secara berulang-ulang. Itu penyimpangan primer. Nah, langsung kita lihat ya. Pertama, seseorang yang menjadi pengedar narkoba. Nah, pengedar narkoba di masyarakat itu sudah menjadi penyimpangan yang sekunder. Kenapa bukan primer? Karena penyimpangan yang sekunder adalah penyimpangan yang sudah tidak bisa ditolerir oleh masyarakat, baik melalui nilai norma maupun hukum. Berarti sudah masuk ke tindak kejahatan lebih dari penyimpangan. Jadi pilihan satu ini bukan primer, melainkan sekunder ya, karena sudah sampai ke tingkat kejahatan. Pengedar narkoba biasanya mendapatkan sanksi berupa hukum pidana. Jadi ini kita coret ya, bukan. Kemudian maksud kakak, opsi yang kedua, Benny yang mencoba minum minuman beralkohol. Nah, Benny yang mencoba minum minuman beralkohol ini kan berarti mencoba, berarti spontan ya, baru pertama kali dilakukan. Ini masuk ke dalam penyimpangan primer. Kenapa dia penyimpangan primer, Kak? Oke, minuman beralkohol meski di beberapa tempat di Indonesia dikatakan sebagai hal-hal yang tidak baik atau kegiatan yang tidak baik, namun nilai dan norma mengenai minuman alkohol ini masih belum bersifat universal. Kenapa? Karena di beberapa negara ya, itu minum minuman beralkohol itu diperbolehkan, ya kan? Nah, jadi balik lagi, nilai dan norma itu tidak bersifat universal, tergantung dengan tempatnya. Oleh karena itu, mencoba minuman beralkohol masuk ke dalam penyimpangan primer. Dan balik lagi, dia tidak dilakukan secara berulang-ulang karena ada kata kuncinya mencoba minuman beralkohol, berarti untuk pertama kali. Nah, ini primer ya. Kemudian yang ketiga, komplotan perampok yang melakukan aksinya di kawasan elit. Oke, sekarang kita lihat kata kuncinya nih. Komplotan perampok. Kalau perampok, berarti dia mengambil harta milik orang lain atau mencuri. Itu sudah melanggar melakukan tindak kejahatan. Nah, berarti dia masuk ke dalam penyimpangan yang sekunder. Kenapa? Karena perampokan itu tidak bisa ditolerir oleh masyarakat, baik itu melalui nilai dan norma agama maupun nilai dan norma sosial. Berarti ini dia masuknya di sekunder, berarti kita silang, bukan primer. Nah, kemudian yang keempat, mendengarkan musik. Ini typo ya, maaf, maksudnya musik bervolume keras di tengah malam. Misalnya kalian lagi tidur, enak-enak atau menjelang tidur, kalian dengar dari tetangga kalian mendengarkan musik keras-keras. Apakah kalian akan langsung melaporkan dia ke kepolisian atau pengadilan, tuntut? Enggak kan ya? Kalian masih bisa mentolerir. Mungkin kalian akan pertama menegur secara perlahan, atau kalian melapor kepada pihak berwenang seperti RT di wilayah kalian. Nah, di situ ada toleransi dari orang lain. Berarti dia masuk ke dalam penyimpangan yang primer. Berarti kita checklist. Nah, kemudian yang kelima, unjuk rasa di depan istana negara yang dilakukan secara spontan oleh sekelompok orang. Unjuk rasa atau demonstrasi secara spontan. Nah, ini bukan penyimpangan. Kenapa, Kak? Karena unjuk rasa atau demonstrasi merupakan kegiatan menyampaikan pendapat yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Dia bukan penyimpangan. Tetapi ketika sudah berujung anarkis sampai merusak berbagai fasilitas, baru itu merupakan sebuah penyimpangan. Oleh karena itu, nomor 5 bukan penyimpangan primer maupun sekunder, karena dia hanya situasi menyampaikan orasi atau pendapat. Nah, berarti di sini kita sudah punya 2 pilihan penyimpangan yang primer, yaitu yang nomor 2 dan nomor 4. Nah, nomor 2 dan nomor 4 berarti jawaban yang benar adalah yang C. Nah, di sini yang harus kalian pahami, clue-nya, kalau yang primer berarti masih bisa ditoleransi ataupun dilakukannya secara spontan dan tidak berulang-ulang. Sedangkan yang sekunder itu sudah tidak bisa ditoleransi. Kenapa? Karena penyimpangannya biasanya sudah lanjut sampai melanggar hukum atau sudah masuk ke dalam tindak kejahatan dan kriminal. Nah, itu ya untuk memahami. Jadi kalian tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan penyimpangan, kemudian bentuk penyimpangan ada apa saja seperti itu, dan juga fenomena di masyarakat. Sekarang kita lanjut ya ke soal yang kedua. Sampai di sini sudah paham kan ya? Ada yang jawab benar nih, Kak. Oh iya, siapa coba? Andilin. Oke, Andini. Nah, berarti Andini sudah tahu juga ya, kalau misalnya dalam melihat penyimpangan primer ini, kalian juga harus memastikan kalau yang namanya nilai dan norma di masyarakat itu berbeda-beda. Tergantung konteksnya, tergantung wilayahnya. Kalian tidak bisa menyamakan. Nah, seperti itu. Sekarang kita langsung lanjut ke soal yang kedua ya. Oke, di sini soal yang keduanya. Kalau tadi kita berbicara mengenai penyimpangan dan pengendalian,
sosial. Sekarang kita akan berbicara mengenai kelompok sosial dan masyarakat multikultur. Sebentar, kakak hapus dulu. Nah, di sini sudah ada soal mengenai kelompok sosial dan masyarakat multikultur. Apa sih yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata masyarakat multikultur? Pasti yang tertanam di kepala kalian adalah Indonesia. Ya, Indonesia atau negara kita ini merupakan contoh nyata dari adanya masyarakat multikultur. Nah, masyarakat multikultur itu sendiri apa sih, Kak? Nah, masyarakat multikultur itu kalau kita lihat dari asal katanya ya, multi ini berarti banyak. Sedangkan kultur itu merupakan budaya atau kebudayaan. Nah, berarti kalau di secara sederhana dapat kita artikan, masyarakat multikultur adalah masyarakat yang terdiri dari banyak budaya atau kebudayaan. Kemudian yang harus kalian pahami, yang namanya kebudayaan itu bukan hanya tarian daerah, ya kan, pakaian daerah, melainkan berbagai hal hasil karya manusia yang dilakukan secara berulang-ulang, itu adalah kebudayaan. Nah, sekarang langsung aja kita ke soalnya. Di sini sudah ada, berikut ini yang menjadi konsekuensi dari masyarakat multikultur yang ada di Indonesia. Nah, di sini sudah ada optionnya lagi seperti tadi ya, sama tipe soalnya, ini kalian harus pilih. Nah, konsekuensi dari masyarakat multikultur. Konsekuensi itu sendiri dapat dikatakan berarti dampak ya. Kalau masyarakatnya itu multikultur atau memiliki banyak kebudayaan atau masyarakat majemuk, berarti dampaknya apa aja nih, Kak? Oke, sekarang kita pilih. Kira-kira dampaknya apa saja? Nah, pertama ada primordialisme. Primordialisme itu sendiri apa sih? Nah, primordialisme ini sendiri merupakan pandangan ya di sini yang dibawa sejak lahir. Nah, primordialisme merupakan pandangan yang dibawa sejak lahir di wilayahnya atau di daerahnya atau oleh kelompoknya. Nah, biasanya mereka itu melihat orang lain itu dari sudut pandang pandangan kelompoknya mereka sendiri. Pandangan yang dibawa sejak lahir itu adalah primordialisme. Kemudian yang kedua ada stereotype etnis. Stereotype itu sendiri apa sih, Kak? Nah, stereotype ini ya hampir sama dengan primordialisme. Kalau primordialisme, kalian itu dalam berperilaku sehari-hari itu melihat dari nilai-nilai yang sudah kalian bawa sejak lahir. Misalnya kalian itu melihat, misalnya nih, kalian dari suku Jawa ya, kemudian sejak lahir kalian sudah diajarkan untuk berbicara secara pelan-pelan, intonasinya rendah gitu kan ya, kemudian sopan santun, alon-alon gitu ya kalau orang Jawa ya. Nah, ketika kalian memandang suku lain yang memiliki nilai-nilai yang berbeda, misalnya seperti suku Batak ya atau Ambon yang intonasi suara cukup tinggi, pasti kalian akan memandangnya menggunakan sudut pandang yang berbeda karena kalian membawa nilai-nilai dari lahir kalian, yaitu primordialisme. Begitu juga dengan stereotype. Nah, stereotype di sini merupakan penilaian ya ke outgroupnya dia, berarti ke kelompok di luarnya dia, itu stereotype. Nah, kemudian stereotype etnis berarti penilaian dengan berhubungan dengan etnis, seperti contohnya yang ada di primordialisme tadi. Tapi kalau stereotype di sini itu bisa saja dia stereotipnya negatif maupun positif. Biasanya di masyarakat multikultur mereka akan memberikan stereotip etnis yang negatif kepada etnis yang berbeda dengan diri mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki primordialisme atau nilai-nilai yang dibawa sejak lahir. Nah, kemudian yang ketiga, interseksi suku. Interseksi ini apa? Interseksi ini merupakan persilangan. Jadi di masyarakat multikultur itu kemungkinan banget nih untuk suku A bertemu dengan suku B, bertemu lagi dengan suku C, tinggal di satu wilayah yang bareng. Nah, itu merupakan interseksi suku. Berarti ini tadi satu, iya ya. Kemudian dua juga sama, iya. Ketiga, iya. Dan yang keempat, potensi konflik. Nah, kalau masyarakatnya sudah beragam, berbeda-beda, maka konflik sosial itu sangat akan mudah terjadi karena adanya perbedaan pandangan, perbedaan pikiran. Berarti ini juga, iya. Dan yang terakhir, konsolidasi kelompok. Konsolidasi ini merupakan penguatan ya, penguatan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Misalnya gini, kakak dari suku A, kemudian kakak ketika bersama teman-teman kakak yang satu suku, yang sama-sama suku A, pasti akan saling menguatkan. Itu konsolidasi kelompok. Begitu juga dengan mereka yang ada di suku B, mereka akan saling menguatkan. Itu merupakan konsolidasi kelompok. Biasanya juga untuk membentuk keakraban di masyarakat. Jadi kalau kita lihat, ini nomor satu merupakan
konsekuensi dari masyarakat multikultur. Kedua juga, ketiga juga, keempat juga, dan kelima juga. Berarti semuanya benar. Optionnya berarti adalah yang E, semua benar. Dan kalian satu lagi nih, biasanya kalau di UTBK atau ujian terdahulu, option A, B, C, D seperti ini kalian harus menghafal karena tidak dituliskan. Tapi di UTBK yang sekarang, optionnya itu dituliskan. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Jadi sudah ada, tinggal kalian pilih saja kira-kira jawabannya yang mana. Nah, ada yang mau bertanya nggak nih sampai di sini? Ada yang cukup paham? Ada yang bilang makasih nih Kak, terus ada yang jawab benar. Wah, kalau yang jawab benar keren kalian. Nah, contohnya bisa langsung lihat aja di Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian merasa kayak, aduh aku mau belajar lebih banyak nih Kak tentang masyarakat multikultur, kalian bisa langsung kalian akses aja aplikasi Ruang Guru ya. Kemudian kalian buka ruang belajar dan ada materinya tentang masyarakat multikultur. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih dalam lagi, lebih intens dan bisa bisa berkomunikasi langsung gitu kan ya, supaya diskusinya enak, langsung aja join di Brain Academy karena akan ada master teacher yang menemani kalian. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih Kak Ubay. Ayo Kak. Sekarang sosiologinya udah selesai nih Kak. Nah, sekarang di sini Kakak dan Kak Ubay punya tips dan trik ya. Tips dan trik untuk apa nih Kak? Nah, di sini udah ada tips dan trik persiapan UTBK UTBK tahun ini. Nah, kalian kalau mau UTBK-nya itu mudah untuk dijalankan ya kan Kak, pastinya kalian harus belajar, tidak sistem kebut semalam ya. Harus belajar terus, memahami bukan menghafal. Kemudian caranya lagi untuk kalian dapat memahami UTBK adalah dengan join di Brain Academy. Karena bisa nanya langsung ya Kak. Betul banget, bisa. Karena di Brain Academy kalian mendapatkan dua fasilitas, yaitu belajar secara offline dan juga online. Offline-nya dari master teacher di kelas ya Kak. Betul. Kemudian online-nya dari video-video ruang belajar. Tapi kalian tahu gak nih, Kakak juga tahu gak, ada lagi loh fasilitas dari Brain Academy yang gak kalah seru Kak. Apa tuh Kak? Nah, ada dua fasilitas lagi nih, yaitu ada klinik PR ya kan, dan juga POK AMI. Wah, klinik PR Kakak tahu gak apa nih Kak? Kalau dari namanya sih berarti nanya-nanya PR ya Kak? Iya bener, klinik kan ya, berarti nanya-nanya PR. Nanya-nanya nah, tapi PR. Bukan cuma PR doang nih squad, kalian juga bisa bertanya tentang materi yang mungkin kalian belum pahami di sekolah, atau menurut kalian cukup sulit, jadi kalian butuh lebih intens lagi belajarnya dengan master teacher, kalian bisa langsung klinik PR. Jadi misalnya kamu mau belajar kapan, itu kamu tinggal hubungin aja master teacher-nya, nanti kalian ketemuan nih di klinik PR Brain Academy. Nah, kemudian kalau selain yang satu lagi apa tuh Kak? Yang satu lagi nih, yang gak kalah seru juga. Kalau klinik PR kan untuk materi-materi ya Kak, mau sama master teacher fisika, sosiologi, sejarah, dan lain sebagainya. Yang satu lagi, kalau kalian galau nih squad, tapi bukan galau percintaan ya, misalnya kalian galau mau masuk di univ mana ya kan, jurusan apa terus kalian mau ujian UTBK tapi bingung nih, aduh Kak aku mau UTBK, aku mau belajar ini udah tahu nih belajarnya tapi aku bingung mau jurusan apa, kampus mana, masih butuh gambaran gitu kan. Kalian masih misalnya kayak kalian sukanya fisika tapi kalian bingung, tapi suka kimia juga, jadi masuk yang mana ya gitu. Nah kalian bisa nih dapat fasilitas ini, yaitu POK AMI. POK AMI itu apa tuh Kak? Pojok Counseling bersama Brain Academy. Jadi kalau ibaratnya kalau di sekolah tuh kayak BK gitu. Bener, kalau di sekolah ibaratnya kayak BK, bantuan bimbingan konseling. Soalnya bukan anak yang sering masuk konseling, jadi nggak tahu BK itu apa. Nah, POK AMI itu sendiri kalian nanti akan secara intens ya dikasih bimbingan-bimbingannya. Kemudian kalau kalian join di Brain Academy ya, ini sedang ada diskon besar-besaran nih Kak. Berapa persen tuh Kak? Waduh, nggak nanggung-nanggung deh kalau Brain Academy udah ngasih diskon. Diskonnya itu sampai 50% untuk program SBMPTN di 15 cabang Brain Academy yang udah setengah harga kan? Bener setengah banget. Harga. Wow. Tuh, setengah harga ya kan? Di Brain Academy kapan di 15 cabang ya, kapan lagi? Langsung aja kalian masih bingung nih mau nentuin belajar SBMPTN di mana ya? Joinlah Brain Academy karena kita punya program SBMPTN only. Nah, itu lagi diskon 50% di semua cabangnya, di 15 cabang Brain Academy yang ada di Indonesia. Dapat akses Ruang Guru. Betul, dapat klinik PR tadi sama POK AMI gitu kayak. Iya, betul banget. Nah, kemudian ya
kita selesai sampai di sini dulu nih guys ya. Jadi kalian jangan lupa join Brand Academy diskon 50%. Nah, sampai jumpa di live Instagram brandacademy.id selanjutnya. Dadah.